Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
jalannya daripada maju. Maju adalah mencegah sesuatu untuk kebaikan yang dicegah. Jadi yang dicegah itu buat kebaikan dia nanti atau sesudah wafatnya, maka disebut hajju. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif wa nafa'ahu bi nunihi fi darain wa nafa'ahu wa tasarrufu sabiyu wa tasarrufu sabiyi wal majnuni wa sabiyi ghairi sahihin wa tasarrufu sabiyi membelanjakan harta anak kecil. Anak kecil udah dapat warisan, umpama bapaknya meninggal. Wal majnuni, orang gila. Wasabihi, orang yang punya warisan tapi gak bisa nolak. Ghairu sahihin, maka tidak boleh. Jadi gak boleh hukumnya anak kecil, bapaknya udah gak ada, dia punya warisan, udah dibagi-bagiin ke anak tersebut, gak boleh. Atau ada yang ngatur, nanti aturannya gak sesuai syariat agama Islam, gak boleh juga. Ini dalam matan atau judul ini kita. Adapun syaratnya, kultu, berkata aku yang dalam kitab ini, Al-Imam Taqiyuddin Al-Isni Rahimahullah Ta'ala, la yajuzu, tidak boleh tasarrufu sabiyyi membagikan harta anak. Wa man fi manahin, dan cabang-cabangnya. Ini enggak boleh. Umpama bapaknya meninggal, anak ada warisan, ini warisannya tahan. Siapa yang nahan? Boleh ibunya, boleh kakeknya, jidnya. Sama seperti urutan wali nikah, bapak, kakek, saudara laki-laki, baik itu abang atau adik. Nah ini dia megang nih, tapi urutannya harus berurutan. Kakek dulu, kakek gak nyanggupin turun ke saudara laki-laki, bisa adiknya, bisa kakaknya. Dalam hal nikah seperti itu, gak boleh nikah itu bapaknya masih ada langsung ke kakek, gak boleh, gak bisa. Gak boleh nikah itu kakeknya masih ada, bapaknya masih ada langsung turun ke saudara laki-laki, gak boleh, gak bisa. Ini mazhab kita. Kebanyakan kan mentang-mentang walinya banyak, yang juga ya adeknya, abangnya, kakeknya. Padahal bapaknya masih ada, gak boleh, kecuali diwakilkan. Di bapaknya udah ngomong, ini saya gak bisa hadir ya jadi wali, saya wakilkan kepada kakek saya atau kepada adik kamu nih atau kakak kamu laki-laki, baru sah. Tapi kalau belum diwakilkan, masih ada bapaknya, tidak sah untuk sapi ini. Bagaimana dengan janda? Nah ini janda, dua keterangan. Apabila bapaknya walinya jauh, jarak sapar 96 km, ini bapaknya, masih ada bapaknya umpamanya, maka dia boleh wali hakim. Syaratnya jangan janda. Kenapa? Karena janda berhak milih. Tetapi kalau udah nikah, langsung pakai adab datang ke bapaknya temuin. Pak, saya udah nikah nih pak, di Jakarta, bapaknya orang Lampung, dia balik ke Lampung udah nikah. Pak, saya udah nikah nih. Gitu. Tanda udah lapor. Kalau janda. Nah itu mazhab siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah.
Syafi'i kalau darurat banget, bapak nggak ketahuan di mana ujung burungnya, tiba-tiba ada si Adam masih cuma nggak tahu di mana tempat tinggalnya, maka ambil sudah urutan, nggak ada bapak kakek, nggak ada kakek saudara kandung, nah nggak ada itu semua, maka si janda itu berhak menentukan, meletakkan dia wali, siapa ditunjuk jadi wali gitu. Tetapi dari segi kepepet banget pendapat Rukhsah, kalau mau nyari janda ya boleh dari jin juga. Masih ada bapaknya tapi jauh, nikah aja dia nunjuk wali. Pas udah nikah dia buru-buru lapor sama bapaknya, saya udah nikah pak. Masih diboleh. Kenapa? Karena lebih baik dia nikah daripada nanti jin jina terang-terang. Janda ya, syaratnya janda. Tapi kalau perawan mutlak total bapaknya. Enggak boleh anak perawan kita milih-milih. Enggak boleh, enggak setuju. Nih, kalau perawan dia berhak bapaknya ngatur totalitas. Silakan dijodohin. Silakan ditaatin. Dengan syarat yang penting sesuai syariat agama Islam. Walaupun itu anak gak suka, anak kita yang perempuan gak suka, gak masalah kalau perempuan. Kenapa? Karena nanti dibarengi dia suka kalau udah nikah. Itu orang dulu mana ada pacaran. Maka kita bapak kita mana ada pacaran, gak tau dijodohin jadi anak sampai 7, 12 kayaknya awet tadi. Nah sekarang pacaran beberapa bulan nikah cerai. Pacaran dulu udah bosan duluan. Nah itu pandangan dalam pikir. Wal majmu'u dalam pemanggilan punya harta enggak boleh dibagi-bagiin, tunggu ke ahli warisnya. Wa ma fi mali fi malihim dalam hartanya. Kenapa seperti itu? Kenapa anak kecil jangan dibagikan warisannya? Kenapa orang gila jangan dibagikan warisannya? Alasannya di sini li anna ada masyhati asar rubi wa faidatul hajri. Karena tidak ada, tidak sah pembagian itu bertentangan dengan hajru, pencegahan untuk yang terbaik. Yang akan kita ini mengatakan naam ya. Yasiru tadbiru sobihi wa wasiyati bilwajhi. Tapi boleh sah, yasiru sah tadbiru sobihi wa wasiyatihi bilwajhi. Berwasiat, diberikan wasiat notaris gitu. Kalau sekarang pakai cara materai, pakai macam-macam, dikasih ke orang yang amanah, diwasiatkan apabila ini anak udah balik, ini anak punya warisan. Apabila ini orang gila udah sadar atau ini orang gila punya anak nih, maka nanti tanggal sekian-sekian dia punya warisan, disebut wasiat ditulis seperti itu. Mana lagi gak punya anak, hartanya banyak tapi punya anak, nah tulis tuh notaris gitu, pakai materai. Kalau saya udah gak ada maka istri setengah dapat, karena gak punya anak. Setengah saya ibarin, saya wakafin buat anu, buat anu. Itu yang gak punya anak, hartanya banyak. Tetapi kata Imam Syafi'i, wayang bagi hendaknya dikuli ahli, tiap-tiap keluarga itu ahli itu al-hibah ta'ati wakil. Hendaknya dia kalau banyak hartanya jadikan hibah wakaf buat dia nanti. Jadi jangan berwaris semua. Kalau anak kita ngerti sama bapaknya, kalau gak ngerti aku sebetulnya gak ada buat akhirat. Hendaknya si ahli itu, ini si bapak dia punya planning buat dirinya juga. Kalau saya meninggal bagaimana nih? Nah dia ada hibah buat tabungan nanti di akhirat. Hibah wakaf disebut. Dia bikin notaris atau dia temuin orang yang dipercaya. Bahwasanya ini harta saya sekian-sekian, saya hibahin wakafin gitu. Untuk nanti di akhirat. Kalau semua buat ke waris,
jadi wasiat itu bagi anak kecil, orang gila, atau keluarga yang gak punya anak, silakan wasiat kalau katanya ada. Alasannya nih, li'annahu yaudu fa'idatu zalika alaihi ba'dal maut, karena akan kembali faedahnya itu sesudah meninggal. Nah itu, jadi kembali sesudah meninggal jadi amal soleh. Wa amma safihu, adapun safi orang yang gak paham agama, fatalitas, ini dia dapat warisan, akan zalikah seperti itu juga. La yasihu tasrubun, jangan dibagikan dulu sampai dia paham sama agama. Wa illa, kalau sampai dibagikan dulu, la batalat faidatul hajri, batal faidah hajrinya, itu gak bisa. Bahkan orang yang gak paham agama dan hitung-hitungan disebut sapi, dalam hal dunia hitung-hitungan manajemen, di sini pala yasihu baiku, enggak sah jual belinya. Wala hibatu, enggak sah hibahnya. Karena hitung-hitungannya ngacau, manajemennya ngacau, enggak sah jual belinya, enggak sah hibahnya. Kenapa enggak sah jual belinya? Bisa bangkrut, enggak maju-maju, karena enggak paham manajemennya. Kenapa enggak boleh hibahnya? Nanti warisan dihibahin. Warisan dihibahin. Makanya kemarin saya katakan tuh, kata Imam Syafi'i, orang tua masih ada yang menghibahkan tidak rata kepada anaknya, dan suatu saat itu bapaknya meninggal, maka yang tidak rata itu ada merasa gak adil. Ada merasa gak adil. Kenapa? Karena yang hibah itu pun tetap dapat warisan. Yang gak hibah, gak dikasih hibah sama orang tuanya, dapat warisan. Kebanyakan bruto, kamu kan udah dapat kasih sama dulu sama bapak, kok masih minta lagi warisan? Nah itu, padahal dalam hukum fikih, hibah itu bukan warisan. Hibah itu dikasih. Kalau mau hibah, jangan tanggung-tanggung. Anaknya tujuh hibah, tujuh-tujuhnya kasih. Tuh, anaknya tujuh, hibahnya tuh tujuh. Kenapa? Kalau bapaknya udah gak ada, adil. Anaknya pasti mikir, oh iya, tujuh-tujuhnya tuh dikasih, warisan tujuh-tujuhnya. Enggak merasa, enggak rata. Itu kesimpulannya. Itu namanya hibah. Hibah itu kan pengasihan di luar waris. Hibah disebut dikasih, dan bersifat umum, bukan hanya waris saja, siapa aja terhibah boleh. Cuman kalau dia punya harta, punya anak, jangan lebih dari sepertiga. Wa kadza, dan begitu juga, nah ini yang kebanyakan orang tua salah nih, in kaunu bi ghairi idzni walid. Jangan orang sapi ini, orang gak paham agama, diantaranya dia nikah gak ada izin wali, laki-laki. Makanya dalam hadis sahih, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara kewajiban orang tua sebelum menikahkan anaknya, baik laki dan perempuan, dia paham dalam hal agama. Kalau orang Betawi sebelum nikah dia khataman Quran dulu. Enggak usah, bukan enggak usah. Wa kadza nikahu, begitu juga nikahnya bidri idni walidin, tanpa izin para wali. Jangan sampai enggak sah orang yang enggak paham agama nikah enggak izin sama wali. Laki apalagi perempuan harus pakai wali. Makanya pentingnya agama ke situ. Wa kadza, begitu juga orang yang gak paham agama dan dunia, kayak siukut kuwa kita batu, gak sah dia memerdekakan budaknya. Kalau dulu ada budak, wa kita kuwa catatannya, gak sah juga. Wa biwajib yang kutu tuku bima bimoti taklima diajari marobi.
wafir wajin anau yang putus tasarufu bimodi lawaliyah bihi wala sabiyah wala hakimah illa ayyuhikahu nazrun wa illa biyadribu alaihi hadiru. Nah itu kesimpulannya. Selanjutnya walau istara bisamanin fizimatihi lam yasih ala sahihi. Walau istara kalau si sapi ini yang gak paham agama dan dunia, dalam hal itu manajemen, dia jual beli dengan harga, berdagang jual beli dengan harga fizimatihi tapi dengan zima. Apa itu zima? Pakai tanggungan, pakai utang. Orang yang sapi, saya ngambil dulu ya, ini buat dagang, bayarin nanti. Nah itu zima, pakai jaminan KTP macam-macam. Nah ini, tapi dia sapi, sapi itu nggak paham begituan. Lam yasih ala sahihi, tidak sah menurut pendapat yang sahih. Nah ini kalau zima begini, diantaranya kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mau dagang, mau jual beli yang gak ada modal, tiba-tiba dia pengen modal sama orang, syaratnya itu tiga yang ngasih modal. Satu, intisyara ila ashabihi, kasih isyarat ke sahabatnya, sedikit sahabatnya, ini dia benar enggak? Ini dia benar enggak? Kedua, intisyara ila hauli, tahunan itu dia benar dagang enggak, udah berjalan sekitar 2 tahun. Ketiga, indayun dia punya utang enggak? Nah, tiga ini patokannya. Kalau tiga ada, jangan dikasih. Kalau tiga ada, jangan dikasih. Tanya sama temannya, dia dagang benar enggak tuh? Benar enggak tuh? Jangan dikasih dulu. Jangan dikasih tuh, baru satu, dua lah. Lagi. Yang kedua, udah lama dia dagang, oh, udah tahun-tahunan. Dua. Enggak. Yang ketiga, dia punya utang enggak? Enggak punya. Ini udah temannya ngomong jangan aja kasih pinjam dia mah hancur. Nah itu udah gak beres ya. Apalagi utangnya banyak ya, jangan. Tiga tuh kalau kita mengasih modal keterangannya begitu. Kenapa? Untuk kebaikan antara penjual sama yang ngasih modal gitu. Dalam fikih jangan percaya hal dunia mentang-mentang sohib, mentang-mentang teman lama ketemu lagi, mentang-mentang saudara, jangan, hancur-hancur semua begitu. Jadi tiga itu syaratnya, pentingin syariat agama Islam. Jadi gak sah jual belinya kalau belum terpenuhi tiga syarat itu. Walau talaqo aw khala'a shoha, tetapi orang yang gak paham agama, orang yang gak paham manajemen dunia, dia mentalak istrinya atau istrinya gugat cerai, sohak sah sah. Nah, diantara negatifnya orang gak paham agama, diantara negatifnya orang gak paham manajemen dunia, nah ini dia nalakin istrinya sah, istrinya gugat cerai sah, disebut talak hulu. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa sah sedangkan yang lain gak sah? Jawabannya satu, suami yang gak paham agama sama dunia manajemennya mentara istri itu sah. Kenapa sahnya? Karena tidak memodalkan duit. Jadi gak pakai duit, kalah mah, makanya sah. Atau hulu istrinya yang gak cerai, kenapa sah? Kalau hulu juga cerai, yang keluar duit bukan si sapinya, bukan suaminya gak paham agama, tetapi yang keluar duit istrinya, disebut talak hulu. Yang kebanyakan kita salah ini dalam jumhur ulama, kalau berpisah, pisah sama suami istri kita, kalau pisah iddahnya belum habis, belum salah satu buruk 3 bulan 10 hari mau rujuk lagi, mau pisah nih istri sama istri saya, sama saya pisah belum 3 bulan
10 hari. Dalam Al-Qur'an dikatakan wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Bahwasanya masa iddahnya habis itu yaitu perempuan salasata qurun 3 bulan, ada ayat lain wa asyar 3 bulan 10 hari. Belum habis nih, masih 2 bulan. Akur pengen rujuk. Jumhur Imam Syafi'i harus ada dua saksi. Nah ini kebanyakan salahnya tuh, rujuk jangan datang. Gak boleh macam kita. Gak boleh macam kita kalau rujuk sama istri harus pakai dua saksi. Saya rujuk ya, gak boleh. Harus ada dua saksi. Yang tidak ada saksi, cerai, talak. Dengan syarat kata Imam Syafi'i, dia menceraikan istrinya bukan karena marah, bukan karena nafsu, tapi kesadaran diri sendiri, sah cerainya. Tapi kalau menceraikannya dengan emosi, mazhab kita Imam Syafi'i, talaknya tidak sah. Dan talak itu tidak perlu pakai saksi. Nah, yang pakai saksi rujuk. Ini saya benerin lagi. Jadi kalau ada yang bertengkar sama istri sampai misah sebelum 3 bulan, dia mau rujuk, udah rujuk aja, saksinya gak ada, gak sah. Masih dihukumkan dia misah. Harus ada saksi 2 orang. Gitu kesimpulan. Ya, dikit lagi. Wali anna hajar wa ilam ya tanawaluhu li anna laisa bimali. Kenapa itu hajarnya enggak apa-apa? Enggak usah ditolak, enggak usah dicegah yang cerai atau yang bukan cerai. Li anna laisa bimali. Karena enggak ada harta si sapinya ini suaminya yang enggak paham, dia enggak ngemarin harta, sedangkan talak dulu wabinadru min jihati mayuliku min tafawitil istimna, tapi malah yang warin duit talak dulu masih istri gitu. Selanjutnya idha suatu laku minu mujaban pasihatu bila selimutin kula, apabila talak dulu sah, maka yang bayar itu pengganti bayar sumat jantu adapun walijam tanda pasal oleh tasum awliya di ayat yang kalimati. Adapun susunannya di dalam pintu hadru, satu al-awliya di para wali wallahumul abdu. Pertama bapak, ya anak punya warisan, anaknya belum balik, maka si bapak, bapak kalau bapaknya gak ada berarti bil ijma sumat jantu jidu turun ke jid kakek wa in ala dan ke atas li annahu kalubi bi tajwidis, karena seperti bapak naik ke atas kakek terus bi tajwidi di dalam bab nikah. Pakada bil mali, begitu juga dalam hal harta, ini yang memegang hajrunya ditahan dulu, harta sama sama turun. Kalau umpama cucu bapaknya meninggal, kakeknya masih ada, kakeknya masih ada, bapaknya meninggal duluan anaknya, maka itu hajru, cucunya masih kecil. Yang megang hartanya itu al-abu, bapak, kakeknya. Enggak ada lagi naik ke atas. Suma wasi, kemudian wasiat sama turun naik ke atas, kalau enggak ada bapak, kakek. Semua wasi, semua hakimu, baru kalau nggak ada total ke hakim. Dikolihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, as-sultanu waliyu mawaliyalahu. Pemimpin itu adalah wali selagi nggak ada wali. Nah, gitu keterangannya kata Nabi. As-sultanu waliyu mawaliyalahu. Pemimpin itu adalah wali selagi tidak ada wali. Siapa itu? RT
jatuh semua nih, maka yang megang sultan. Tapi syaratnya di sini sultan, nih. Syaratnya di sini laisa qadatur isyah, ini ribet. Syaratnya pemerintahnya laisa qadatur isyah, bukan pemimpin atau bukan pemimpin yang korupsi. Syaratnya gitu cuma min haulahi idatir isyil ladzi, yaitu jangan pemimpinnya yang korupsi. Kotaha kokominkun dan wa'amal itu apakan, yang nyata-nyata dia ngabisin harta itu apa, harta orang yang lemah. Ila umarokin jul, pada umarok pemimpin yang jul, yang jul itu yang jorok. Kalau sampai begitu diserahkan juga enggak taunya pemimpinnya enggak benar, bahwa asin dosa, asimun dosa besar, dominun dia tanggung. Di pemerintah harus tanggung. Li'anna wajaba alaihi bikhususi ala mali yatim, wabil khusus yang dia jaga itu harta anak yatim. Nah di sini kita berkesimpulan urutannya seperti itu. Saya ambil titik ininya, apabila menikah, apabila bapak sudah nggak ada, anaknya masih kecil, atau anaknya gila, atau dia nggak tahu akal kedunian, maka yang megang kakeknya. Kakeknya nggak ada, saudara laki-lakinya, baik adiknya, baik kakaknya, nggak ada, ke pemerintah sultan. Tapi dengan syarat jangan pemerintahnya yang adil, yang adil. Begitu urutan. Kalau dapat ini enak. Kalau nggak ada totalitas, ini suami istri, anak nggak punya, tapi hartanya banyak, maka dia berwasiat atau dia dibagi sebagian untuk wakafnya nanti di akhirat. Begitu kesimpulannya. Ya segitu aja. Mungkin bagi yang kurang paham, silakan bertanya. Tidak ada paham ya? Saya tutup. Sebentar.